Nah, ini mau membuat layang-layang seot ukuran 54, itu jang-jang nah 54. Membuat layangan seot bambunya harus ada, harus tua, tidak boleh muda. Caranya jangan terlalu cepat, biasa aja. Kalau terlalu cepat nanti rahet ya. Layangan set itu harus lumayan dalam lembek, tapi jangan terlalu lembek juga. Ada lagi layangan sukhoi. Sukhoi itu keras untuk tarik cepat ya. Layangan sukhoi itu bermacam-macam, ada ukurannya paling besar 58, ada ukuran 54, ada ukuran 55, 56, paling kecil 52. Mau ditimbang boleh, mau lengkapnya pas boleh, terserah ya, itu gampang. Udah, sekarang untuk yang berdirinya itu tergantung mau 56 mau 45, yang ukuran 54 mau 46, terserah terserah yang pengen bentuknya seperti apa. Sekarang kita tarik tengah ya. Tarik tengah terserah mau mancung kayak layangan sukai boleh, benang itu terserah. Ada khusus benang yang seperti ini untuk bahasa Sunda mangguranceng, tali pinggirnya semua ya. Tali tengah boleh, tali untuk tali tengah boleh, tapi ada khusus untuk tali tengah itu namanya benang wol yang lebih enak. Nah, kalau dipakainya kali ini kan nggak ada, jadi benang yang seadanya saja yang penting jadi. Sekarang kita belah buat pinggirnya. Nah, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Kalau saya mah di tengah. Kalau kebiasaan udah suka di sini, kan? Belah. Ada yang nggak dibelah ini ya, ngambil satu aja, ini udah diukur ya. Lem terserah ya, lem. Ini pisaunya nih, saya seperti ini. Ada pisaunya, ada yang seperti ini, terserah ya. Ini khusus. Nih, kalau satu ya, kalau satu nih. Lem terserah. Kalau saya mau lem seperti ini, lem kayu aja. Ya, ini lem kayu saja. Nih. Tengah ini ke tengah. Nih. Tinggalkan aja. Kan. Tarik tengah, tempel. Ini belum kelem. Thank you.
kalau sama lem kayu itu cepat kering. Boleh dipotong yang ujungnya, ada yang enggak, yang enggak ada yang dipotong ujungnya. Seperti ini ngelem hitam, kalau pengen tipis seperti ini. Kalau layangan yang lain ada yang suka juga pakai benang, tergantung variasi, tergantung kesukaan, tergantung hobi. Layangan seot ya. Nah, udah. Sekarang bagian pengecapan itu khusus ada cat layang-layang. Ini rada termasuk murah. Ini sekarang lumayan. Waktu dulu-dulu itu mencapai satu gini 20.000. Sekarang mencapai 100.000 yang bagusnya. Itu yang jago tuh, dia tuh lagi ngelamun ya, tuh yang suka namanya Suripan. Memang kali wakun ada. Oh, sekarang udah musim tidak pakai penggaris. Kalau saya masih pakai penggaris ya. Namanya kalau di lambang jidar, bahasa Arabnya jidar, jidarun. Ini lihat, ini. Cap dulu ini, ya, cap dulu. Sekarang kita cap zaman-zaman sekarang. Cap zaman sekarang itu banyak curek, bahasa keren nama lah gitu. Nih pembuatan untuk membuat layang-layangan seot, silahkan kalian coba. Terima kasih, jangan lupa subscribe.